Memelihara ular bahkan mengembangbiakan ular sudah menjadi pekerjaan sehari-hari pemuda berusia 26 tahun ini. Hewan reptil yang dianggap sebagian orang menakutkan ini justru dikembangbiakan. Adalah Herianto, penghobi sekaligus budidaya ular yang tinggal di kawasan Kertapati, Kota Palembang. Kegemarannya dengan hewan yang bisa dibilang buas ini dimulai ketika menjajaki usia 5 tahun dan hingga saat ini sudah menjadi hobi yang ditekuninya selama 20 tahun terakhir. Setidaknya terdapat 3 jenis spesies ular yang sudah dibiakannya, mulai dari spesies dengan nama latin ular boiga, ular reticulatus hingga ular reticalicocolatus. Teknik mengembangbiakan ular juga berbeda dengan hewan pada umumnya, di mana ular lebih baik untuk dibiakan pada memasuki musim pancaroba. Setelah melewati masa pemijahan, telur ular akan mulai berkembang di perut ular selama 3 bulan dan memasuki masa pengeraman selama 3 bulan sebelum akhirnya menetas. Diakuinya membiakan ular sendiri tidak serta-merta untuk meraup pundi rupiah, melainkan untuk mengenalkan jenis-jenis ular kepada masyarakat dengan cara menampilkan pertunjukan di lokasi-lokasi wisata di Kota Palembang. Perkawinannya dia ada musim-musimnya, Bang. Musimnya. Ya, jadi kalau dia musim kayak bulan 11 atau bulan 12, dia udah mulai aktif kawin. Jadi tingkapan dia sudah kawin, dia merem telurnya selama 3 bulan di dalam perut. Lalu dikeluarinya, di paruhnya juga di luar selama 3 bulan, jadi 6 bulan. Tim Liputan Sriwijaya TV.